Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkombinasikan robot IE dengan template dari indikator. Nah, kita ketahui template indikator adalah kumpulan template yang terbentuk dari satu untuk memberikan indikator yang optimal. Kalau di pertemuan yang lalu, di video yang lalu saya sudah membahas bagaimana cara mengkombinasikan dengan indikator, kemudian bagaimana cara memasang robot IE, bagaimana cara memasang indikator juga. Hari ini kita akan mengkombinasikan antara robot IE dan template indikator. Baik, langsung saja di sini saya mempunyai robot IE yang siap saya jalankan. Fungsi dari mengkombinasikan robot IE dengan template indikator adalah mempermudah kita dalam menganalisis apakah robot ini benar-benar berfungsi sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Baik, langsung saja. Silakan kalian masuk ke, kalau sudah berjalan ya, silakan kalian masuk ke template, kemudian load template. Kemudian silahkan pilih template dari indikator yang kalian punya. Di sini saya menggunakan forexgam. .tpl ya, pastikan dia .tpl. Kalau template indikator tuh formatnya .tpl. Kemudian klik tombol open. Nah, otomatis dia akan yang tadinya standar robot IE dia akan berubah menjadi forexgam. Meskipun ini sebenarnya ini adalah robot IE teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan di sini saya akan agak. Nah, ini adalah robot IE namun dengan indikator dari forexgam. Forexgam itu adalah indikator yang menunjukkan dia akan naik atau turun dan menggunakan line biru dan line merah kalau turun, kalau naik line biru. Nah, ini kita bisa perhatikan, kita bisa lihat reportnya. Kalau memang sesuai ekspektasi kita berarti robot itu memang bagus. Kemudian kalau memang tidak sesuai ekspektasi kita, ya mungkin harus diperbaiki lagi. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.